lama, Pak. Oke, thank you, Bang. Sosok prajurit yang menjadi panutan adik-adiknya. Dulu saya pernah operasi bareng waktu operasi Seroja di tim-tim tahun 95. Beliau pangkat kapten, saya letnan 2. Beliau mengatakan saya keberhasilan saya. Kemudian juga beberapa kegiatan yang bareng waktu misalkan di Bogor, beliau komandan BMKG, kita menangani COVID bersama saya. Juga yang terakhir saya kegiatan dengan almarhum, beliau almarhum menyiapkan tanaman untuk di IKN. Saya dengan beliau dengan saya menci bubur kan punya lahan untuk dikit, Pak. Penyemayan menci bubur, kita pilih tanaman-tanaman yang kuat untuk IKN waktu itu. Dan saya waktu itu menyiapkan angkutannya antri, jadi itu barang-barang itu apa barang-barang itu diangkut dari Cibubur kalau di Priuk kemudian dibawa ke DKI. Itu peninggalan beliau. Semak sejarah tadi saya sampaikan panutan. Jadi kalau beliau kalau kerja itu fokus. Sehingga setiap kegiatan bisa di ada target di penanganan kopi, penanganan di tim-tim berat gimana, Kak? Penyiapan penanaman untuk kita ini itu penanganan khususnya di daerah-daerah terpencil ini, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Jadi saya rencanakan sebelumnya di daerah itu Bali, di sana kan banyak pulau-pulau kecil. Dengan kondisi cuaca seperti sekarang, kita memikirkan bagaimana cara mengkonstruksikan mengirimnya dengan kapal yang kita punya, atau kita koordinasi dengan instansi lain. Dilakukan saya sudah melaksanakan juga di waktu saya pas menurut sebulan yang lalu saya sudah melakukan. Intinya sesuai undang-undang TNI membantu Polri dalam pelaksanaan. Mudah-mudahan ya, untuk ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kok nggak ditanya welcome?